Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua siswa-siswi serta warga asasi UiTM ke platform YouTube Live Pusat Asasi UiTM ini. Sebelum kita teruskan ceramah pada petang ini, kita mulakan dengan lafaz umul kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, bahagian hal ehwal pelajar pusat asasi ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kehadiran anda semua yang hadir untuk mendengar ceramah yang berilmiah ini. Saya juga ingin memohon kerjasama pelajar baru khususnya di dalam ruang komen ini serta menjaga adab di dalam majlis ilmu. Kepada hadirin yang menyertai melalui platform YouTube Live, anda boleh menekan butang like dan share program ceramah kita pada hari ini kepada rakan-rakan anda. Selain itu, jangan segan silu untuk meninggalkan komen anda di ruang komen bagi memeriahkan lagi program kita pada petang ini. Kerana topik yang akan disampaikan oleh panel kita hari ini merupakan topik yang amat menarik. Saya Encik Muhammad Fahmi Muhammad Izam, Pegawai Beli dan Sukan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Pusat Asasi UiTM, bersama panel ceramah kita pada hari ini, Encik Nur Hisham bin Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan Unit Kaunseling Hal Ehwal Pelajar Pusat Asasi UiTM, akan menyampaikan ceramah destini siswa yang bertajuk Kesedaran Kesihatan Mental, iaitu di mana pelajar akan diberi pendedahan berkaitan kesedaran kesihatan mental serta ilmu mengenai permasalahan yang dialami terutamanya di kalangan pelajar kampus. Diharapkan pelajar dapat memberikan fokus pada ceramah yang disampaikan ini dan saya memohon sekali lagi agar anda menjaga etika penulisan anda sepanjang ceramah ini bersiaran. Berikan keutamaan kepada mereka yang ingin mengemukakan soalan. Makluman kepada pelajar asasi UiTM, sila memberi tumpuan sepenuhnya semasa ceramah dijalankan dan mengisi link kehadiran semasa dan selepas untuk mendapat markah kokurikulum yang akan dipamerkan di skrin ini. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Encik Nur Hisham bin Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan Unit Kaunseling Pusat Asasi UiTM untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Terima kasih Encik Muhammad Fahmi bin Muhammad Nizam, Perlu Pegawai Sukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan ICAN Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil, yang merupakan moderator untuk program ceramah destini siswa dengan tema kesedaran kesihatan mental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua warga, terutamanya pelajar pusat asasi UiTM. Alhamdulillah, di ruang dan peluang yang diberikan ini dapatlah sedikit banyak khususnya pihak unit kerjaya dan kaunseling pusat asasi berkongsi dan memberikan informasi yang sepatutnya boleh diberikan kepada pelajar-pelajar khususnya tentang kesedaran kesihatan mental. Mudah-mudahan sedikit informasi dan pedoman ini dapatlah digunapakai dan makin banyaklah yang dapat sekiranya ada di kalangan apa nama pelajar-pelajar yang mengalami kecenderungan kecelaruan emosi, masalah mungkin mengesahkan kesihatan mental, bolehlah dapatkan informasi dan juga mendapatkan bantuan khususnya. Seperti yang kita tahu, Malaysia sejak wabak pandemik COVID-19 memang terutamanya seluruh dunia memang dibelenggu dengan masalah kesihatan mental. Bermacam-macam faktor lah, antara faktor-faktornya adalah mungkin ketidaksiapsiagaan kita dalam meletakkan apa nama dia berhadapan dengan situasi seperti itu, dan dan ada juga yang lain-lain, antaranya masalah dalam keluarga sendiri, masalah yang tidak diminta, dan
Untuk semua warga Pusat Asasi, saya meminta dan menyeru jangan ketepikan rakan-rakan anda yang mempunyai masalah kesihatan mental. Kita bantu dia dan mudah-mudahan dengan bantuan kita, walaupun sedikit bantuan, dapat memberikan kelegaan dan seharusnya orang yang mengalami masalah kesihatan mental ini memperoleh kekuatan untuk terus apa nama dia berjuang dalam hidupnya dan keluar daripada masalah kesihatan mental. Sedikit saya perkongsikan berkaitan dengan kesihatan mental. Kebiasaannya dalam konteks hubungan menolong, hubungan menolong dan istilahnya ialah bantu. Apa antara yang kita boleh sebagai pelajar yang boleh membantu rakan-rakan kita yang mengalami masalah ini? Sebelum itu, saya ingin juga mengambil ruang dan peluang ini memberitahu bahawa Kelab Rakan Kaunselor dan juga Kelab Peers Pusat Asasi UiTM telah pun di apa nama dia dinobatkan ataupun di certifikan, disijilkan dengan anugerah apa nama rakan kaunselor dan juga menjadi mata-mata dan juga menjadi agent-agent di kalangan pelajar yang membantu kami khususnya di unit kaunseling dan kejaya dan HCP dan juga pusat asasi secara umumnya untuk mencari rakan-rakan anda dan juga membantu sekiranya mempunyai masalah-masalah yang mereka tidak boleh keluar daripada belenggu mereka sebelum ini, khususnya berkaitan kesihatan mental. So, apabila kita berhadapan dengan situasi orang seperti ini, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, kalau kita dapat memberi bantuan dengan mendengar, itu pun dah memadai dan kita kenal pasti, paling penting adalah siapa yang sepatutnya kita boleh menghantar pelajar-pelajar ini untuk dapatkan bantuan. Kalau 11 siang kita boleh datang waktu pejabat 8 hingga 5 bolehlah ke bawa pelajar itu ke unit kejaya dan kaunseling. Dan mungkin kalau selebih daripada masalah kesihatan mental, masalah melibatkan psikologis dan juga psikiatris, pengurusan emosi dan yang memerlukan rawatan lebih lanjut, kita akan bekerjasama dengan unit kesihatan di Pusat Asasi untuk kita referkan pelajar-pelajar ini ke hospital-hospital yang ada bahagian sekretaris. Untuk makluman, yang terdekat di Pusat Asasi adalah di Hospital Sempujaya dan juga Hospital Putrajaya. Jadi dengan ini sedikit bancang-bancang apa yang kita boleh bantu pelajar adalah dengan cara kita mengenal pasti dan juga memberi bantuan semudah mendengar masalah dan keluhan mereka. Untuk makluman semua, adik-adik dan para pelajar di Pusat Asasi, orang yang mengalami masalah kesihatan mental dan juga kecelaruan kesihatan mental ini, biasanya mereka akan memilih untuk tidak berkongsi masalah mereka. Jadi bila anda diberikan sedikit informasi dan diberikan sebagai sedikit ilmu, maka anda menjadi tanggungjawab anda jugalah untuk sama-sama membantu untuk sekurang-kurangnya kita menyalurkan pelajar tersebut ke siapa kepakaran, mengikut kepakaran orang-orang profesional di Pusat Asasi. Kalau pengendalian emosi khususnya, kita boleh hantarlah, anda boleh rujuk ke unit kejayaan dan kaunseling. Dan kalau benda tu berlaku sebelah malam, anda boleh rujuk SRK bertugas dan juga besok pelajar itu akan mendapat bantuan yang sewajarnya. Okay. Sambil-sambil kita lalu, apakah itu kesihatan? Biasanya kita tidaklah melihat isu pengertian kesihatan tu dinilai dari segi macam-macam pendefinisian. Jadi mungkin secara mengikut WHO, kesihatan itu adalah keadaan atau kewujudan yang lengkap atau sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial, bukan sahaja bebas daripada penyakit dan ataupun keuzuran. Jadi itu mengikut yang WHO lah, tapi kita boleh kecilkan lagi orang yang mengalami dalam erti kata lain dia mengalami keupayaan dari segi kesihatannya untuk merangkumi itulah aspek fizikal, mental dan sosial dan bukan hanya penyakit. Tapi itu yang kita secara teoretikal. Okay. Dan
Sehat tu didefinisikan apabila fizikal dia mampu melakukan aktiviti fizikal, mampu memenuhi keperluan hidup, tiada atau mampu menguruskan penyakit ataupun kesakitan. Itu dari segi fizikal. Dan biasanya orang yang mengalami sakit fizikal ni memang apabila dia mendapat rawatan di doktor ataupun di mana-mana pusat perubatan, klinik dan sebagainya, maka akan jelas dan nyata akan terus diberikan ubat ataupun apapun alternatif penyembuhan yang boleh diberi pada ketika itu. Sementara mental, orang yang boleh mampu sosial, mampu berinteraksi dengan manusia secara positif, mampu bekerja, mampu menyumbang dengan orang lain dan juga mampu menyumbang kepada masyarakat, itu sihat dari segi mental. Satu peringkat yang saya percaya kebanyakan pelajar-pelajar seluruhnya di seluruh Malaysia mempunyai masalah, tidak mempunyai masalah ini dan semuanya sihat. So apa yang berlaku kita akan bahas sebentar lagi. Right. Okay. Dan apa pendefinisian kesihatan mental? Kalau menurut WHO juga, kesihatan mental adalah satu keadaan atau kewujudan di mana seorang manusia mampu mencapai potensi diri, boleh menangani tekanan hidup, boleh bekerja ataupun belajar secara produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Ini belum sebut tentang penyakit mental, kesihatan mental. Jadi pendefinisian ni hampir-hampir tapi dia membawa maksud yang berlainan. Jadi anda pun haruslah menjadi orang yang bertanggungjawab. Jangan mudah-mudah melabel orang ni ada sakit mental, orang ni gila, orang ni apa. Dan kita percaya pada satu ketika orang tu pun yang mengalami masalah pun tidak pernah meminta keadaan dia jadi seperti itu. Jadi kita jadilah masyarakat yang sihat dengan memberikan bantuan seminimum mungkin agar individu yang mengalami masalah ini dapat keluar daripada belenggunya. Okay. Ini seperti saya cakap tadilah, mampu mencapai potensi diri, menangani stres, tekanan kehidupan, mampu bekerja, belajar secara produktif, mampu menyumbang kepada masyarakat. Itu daripada istilah kesihatan mental. Dan ini yang lebih kita nak bagi penekanan, iaitu apakah itu sakit mental. Penyakit atau gangguan mental ialah apa-apa penyakit atau keadaan yang mempengaruhi cara seorang berfikir, cara orang tu beremosi, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran yang boleh membawa kepada kesan negatif. Dalam erti kata lain, cara orang yang ataupun istilah mudahnya, orang yang ada mental illness ni adalah dia mendengar apa yang kita tidak dengar, merasa apa yang kita tak rasa dan melihat apa yang kita tidak lihat. Itu dia mempunyai, kalau dari segi sains kita akan melihat orang itu cecair dalam otaknya lebih daripada orang biasa. Itu bahasa mudah yang kita, saya boleh buat kesimpulan. Bukan dia tidak ada guna. Jadi sekarang ni saya perlu penjelasan. Saya perlu memberi penjelasan kepada adik-adik, warga pusat asasi. Orang yang mengalami gangguan mental ataupun penyakit mental ini tidak ada kena-mengena dengan dia tidak solat ataupun sebagainya dari segi spiritual. Okay. Persepsi itu sangat salah. Okay. Adakah orang ini mengalami masalah mental tu kerana dia kurang solat? Tuan-tuan dan perempuan, siapa pun solat, kalau Allah uji dia, kalau Tuhan telah uji dia dengan penyakit ini, maka dia akan uji. Jadi kita kena lihat dari sudut yang lain. Dan seperti saya cakap tadi, banyak faktor. Salah satunya faktor daripada keluarga dan mungkin salah satunya lagi adalah faktor persekitaran yang membuatkan dia jadi seperti itu. Jadi sebelum kita membuat tuduhan, spekulasi ataupun macam-macam persepsi kepada orang yang mengalami mental illness ni, lebih baiklah kita berlapang dada dan berniat pada diri untuk kita membantu agar urusan kita pun sama-sama dipermudahkan. Itu yang lebih penting. Di saat anda juga akan menghadapi peperiksaan dan minggu-minggu tekanan lah. Minggu-minggu ni assignment tengah banyak, kelas pun, kelas ganti masih ada lagi, tugasan grup, tugasan individu dan segala macamnya. Dan saya difahamkan minggu depan anda akan ada ujian untuk subjek-subjek yang tak ada final year seperti CTU dan sebagainya. Jadi itu salah satu, anda perlukan ada persediaan. Persediaan tu dari segi mental dan juga fizikal. Dan orang-orang yang mengalami kecelaruan kesihatan mental ini kebiasaannya apabila dia berfikir tidak seperti orang lain, beremosi tidak seperti orang lain, dia lebih senang trigger.
Jadi kita jangan mudah-mudah. Contohnya apabila berlaku di kolej. Jadi kita nampak orang ni berlaku dekat kolej, jadi kita terus kita buat aduan bahawa orang ni gila dan kita tak rasa bilik dengan dia. Tanpa kita mengetahui apa faktor dia menjadi macam tu dan mungkin dapatkan nasihat daripada at least seseorang dahulu sebelum kita membuat keputusan. Itu yang sepatutnya berlakulah. Dan saya mengingatkan jugalah sekali lagi bahawa penyakit ini tidak datang dengan kita minta sebab ada ujian bahagian manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lain-lain ujiannya dan ramai yang diuji masalah itu bukan kerana dia tidak pandai dan tidak berjaya, tapi mungkin apa yang berlaku hanya Allah saja yang boleh menjawab. Adik-adik normatif sekalian, mental ini, sakit mental ini adalah cara dia berfikir biasanya yang lebih negatif. Orang yang kerap menyalahkan diri sendiri melebihi faktor yang sepatutnya dipersalahkan. Cara bertindak, kadang-kadang anda melihat kawan-kawan anda yang mungkin ada juga di sini yang dah mulakan self-harm dan mula mencederakan diri. So janganlah apa nama dia mendiskriminasi ataupun bertanya soalan yang tak sepatutnya. Mungkin lebih bagus adalah mendengar dan juga kalau sama jantina boleh menjetuskan vibe yang positif dengan cara mungkin memeluk ataupun menenangkan dia, tanya apa yang berlaku. Dan kalau kata tak boleh cerita dengan di awak sekalipun, andai kata awak yang ingin membantu, hantar dia ke unit kita counseling untuk kita lihat sekiranya betul mental illness, kita akan dapat bantu pelajar ini untuk dapatkan rawatan sekurang-kurangnya di klinik yang terdekat atau hospital yang terdekat. Dan orang-orang macam ni perlukan sokongan emosi. Sebab tu saya cakap daripada awal tadi, jangan diskriminasi orang-orang seperti ini kerana mereka akan lebih terjejas emosinya berbanding orang-orang lain. Kalau anda jenis orang yang suka tak ada masalah dengan cercaan orang lain ataupun hinaan ataupun kutukan orang lain, tapi berbeza untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi kita haruslah berfikiran ataupun bertindak seperti orang normal dan bantu sepatutnya yang perlu untuk orang-orang ini. Alright. Dan cara berinteraksi dengan persekitaran yang negatif. Sebab kadang-kadang body language dia juga, kalau anda boleh perhatikan dalam kelas, mungkin dia duduk belakang-belakang, kurang untuk bercampur orang dan sebab dia ada self-esteem yang sangat rendah berbanding orang lain. Apa yang anda perlu buat sebagai rakan-rakan macam saya cakap tadi, dan mungkin jadi rakan mendengar pada mereka. Pertama, mungkin anda percubaan anda untuk jadi rakan mendengar tak berjaya. Tapi kemungkinan dengan cubaan demi cubaan, dengan niat yang betul untuk menolong, dan percayalah mereka akan hargai bantuan anda. Sekiranya tidak, mungkin ada orang lain yang boleh bantu mereka. Tapi sekurang-kurangnya anda memulakan langkah untuk memberikan bantuan kepada khususnya pelajar di pusat sasi lah. Sebab kami berpegang kaki tangan, pesyarah-pesyarah dan juga semualah staf di pusat sasi sangat memandang berat sekiranya ada rakan-rakan lain yang dapat masalah seperti ini dan kita cuba bantu untuk klien ini ataupun pelajar ini jalan keluar. Alright. Sakit mental ni dia ada dua. Satu pertama kerana kesan-kesannya sebab genetik. Diwarisi. Itu masih cakap lah pada awal-awal tadi. Dan kedua adalah krisis trauma dan juga gaya hidup. Kadang-kadang orang ini jadi sakit mental akibat perbuatan keluarga dia ataupun keluarga dia yang dah bercerai, yang dia sendiri pun tak minta jadi macam tu. Dan yang kedua mungkin persekitaran dia yang dia dah diskriminasi tu daripada di rumah lagi. Dia beza-bezakan, dikurung dan dihukum tanpa tahu sebabnya di rumah. Jadi kita sebagai manusia, kita apa nama dia, haruslah bertindak sebaiknya agar kita tidaklah menjadi orang yang punca kepada orang yang mengalami sakit mental ni lebih teruk. Menjadi lebih teruk dan sampai satu peringkat tidak berjaya menamatkan pelajaran dia, pengajian dia di sini. Jadi itu kita dah dari segi satu aspek, kita orang yang tidak membantu dia langsung. Jadi sekurang-kurangnya sedikit bantuan kita dapat melegakan orang-orang inilah. Adik-adik yang mati sekalian, kita ambil aspek krisis trauma dan gaya hidup. Pertama tu saya cakap tadi, banyaknya keluar akibat masalah PKP. Dan anda yang duduk di sini juga keluaran daripada PKP, sekolah pernah lockdown. Dan percayalah, ramai juga di kalangan anda yang mempunyai masalah ini. Sama trigger tak trigger, mungkin tahu tak tahu terdapatkan bantuan. Okay. Masalah keluarga, keganasan. Fizikal yang merangkumi aspek fizikal, emosi dan juga seksual.
dan ini berlaku pernah-pernah berlaku sebelum-sebelum inilah di mahasiswa UiTM juga penderaan seksual menjadikan pelajar ini berubah nasibnya dan mengalami kesihatan mental dan didiagnos menjadi bipolar stage 4. Bipolar stage 4 yang pada satu peringkat dia mempunyai kepelbagaian dari segi emosinya. 5 minit dia menjadi orang ini, 5 minit dia menjadi gembira, 5 minit dia boleh ketawa dan 5 minit lagi dia boleh menangis tanpa sebab. Dan anda perhatikan orang-orang seperti ini dan bantulah kami untuk semoga bantuan apa orang makin ramai orang-orang yang boleh membantu agar sekurang-kurangnya individu ini dapat jalan keluar. Dan juga ada juga yang terkesan dengan masalah kehilangan. Kalau dekat sini trendingnya berkaitan dengan perhubungan relationship breakup ni. Sebab dia tak boleh move on, dia tak boleh percaya dengan cinta monyet tu, dia menganggap seperti satu cinta yang suci yang akan ke jinjang pelamin. Ini satu realiti ya dia apa yang saya nak cakap. Anda belum mengenali pasangan anda pada ketika ini yang kemungkinan yang dah dalam proses berpasang-pasangan seperti kita tahu di asasi ni kadang-kadang ada musim-musim mengawan, ada musim-musim ni dan saya juga tahu saya dapat info juga dengan musim-musim mengawan ni ada jugalah yang membuat tindakan-tindakan yang tidak patut sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang manusia pun berdua-duaan di anjung, di tempat gelap, di apa nama dia, di bus stop yang semuanya dirakam oleh rakan-rakan anda sendiri. Jadi percayalah anda kena faham dalam relationship tu bukan hanya seks semata-mata. Ini very straightforward. Dalam hubungan itu adalah mengenal hati budi. Mengenal hati budi, siapa yang berhak dijadikan pasangan, siapa yang berhak dijadikan teman hidup yang bagus dan satu peringkat apabila anda orang yang mengalami break up dari segi relationship sebab dia mengharap yang lebih tinggi, maka kecenderungan dia mendapat kesihatan mental itu lebih tinggi. Dan apa jadi pada mereka yang ditinggalkan pada satu peringkat? Yang meninggalkan tu satu perkara lah, yang ditinggalkan ni satu perkara, yang mengalami kemurungan, yang mungkin tak boleh move on, yang masih mengharap inilah pasangan saya, my apa, satu peringkat apa, future husband, future wife, whatsoever istilah-istilah yang digunakan. Tapi kena faham pada satu peringkat dalam di pusat asasi adalah temporary untuk anda mengenal. Dan sekiranya betul anda disebabkan ni, anda mengambil tindakan untuk berkahwin, is very good. Pada satu peringkat untuk mengelakkan anda membuat maksiat. Dan anda fahamlah apabila tidak jadi makin macam-macam, terutama lagi apabila anda dah mula melebihkan dari satu peringkat sampai memberikan apa yang tak sepatutnya, terutama untuk perempuan. Baru kenal-kenal dah boleh bagi semua, semua. Dari istilahnya yang tidak mahu dibesar-besarkan adalah memberikan semua jiwa dan juga raga dan fizikal kepada lelaki. Dan kat situ adalah faktor kematangan yang paling sekali kita perlu tekankan, iaitu saya memberi info ni juga. Untuk seusia 18-19 tahun, iaitu usia anda, perempuan punya kematangan sangat berbeza dengan lelaki. Walaupun lelaki tu nampak muka macam matang, walaupun umur 19 muka macam 40 sebagai contohnya, nampak macam berdedikasi sangat. Belum, mereka belum sampai tahap matang itu. Anda boleh berkawan dan memberi peluang kepada masing-masing dan jangan anda tersasar daripada landasan hubungan sepatutnya. Sebab apa yang itu berlaku, sekiranya video anda diviralkan sebagai contoh ataupun nampak disebabkan keangauan anda pada satu ketika, anda juga akan mengalami kesihatan kemurungan tu nanti satu peringkat. Jadi jangan buat, bertanggungjawab atas tindakan anda. Itu yang lebih bagus. Dan kehilangan juga kita tengok pada aspek yang kedua adalah berkaitan kematian, fasa grief and loss. Sebab tu dalam Islam, untuk yang isteri yang ditinggalkan suami, kita ada 4 bulan 10 hari. Untuk yang baru kematian ayah ataupun ibu ataupun adik-beradik dengan tragik, mesti akan ada mendekat apa, mengalami satu kesan yang buruk, impak yang buruk pada diri mereka. Mereka dah hilang tempat bergantung, mereka mungkin menganggap hilang apa punca pendapatan dan segala macamnya. Jadi macam mana kita menjadi rakan yang baik adalah kita mendekati bila mereka ready. Sebab semua orang perlukan masa, semua orang perlukan ruang dan privacy masing-masing. Tapi bila sampai satu ketika, sebab tu keluar adalah istilah sharing is caring. Dengan anda sharing, tapi sharing in the right place.
Itu yang paling penting sekali. Jangan sharing kepada suka-suka, akhirnya menjadi perbualan di Tualang dan Dahlia dan di asasi confession. Asid confession. Itu yang tak bagus. Adik-adik yang dihormati sekalian, anda kena find out untuk mendapat apa nama dia, untuk mendapatkan bantuan ni anda harus ke depan. Anda tidak akan datang bantuan sekiranya anda tidak memilih untuk mencari bantuan. Baru-baru ni saya cerita sikit sambil-sambil ni, ada satu pelajar yang didiagnose ADHD, ADHD stage 4, dan dapatkan appointment di Jabatan Hospital Kerajaan tu memang mengambil masa, inisiatif dia sendiri, dan selepas menghadiri sesi kaunseling bersama saya 2 kali, pelajar ini pun memutuskan untuk mendapatkan bantuan di satu universiti, satu hospital lain yang lebih cepatlah servisnya, Hospital Kerajaan juga. Tapi pada satu peringkat dia dapat at least pengesahan daripada psikiatris yang mengesahkan dia betul sakit apa. Dia mengalami simptom, dan kebanyakan pelajar-pelajar, dan saya tak salahkan pelajar juga, ramai juga orang-orang dewasa juga suka self-diagnose, baca-baca di internet, buat test, yang macam-macam test ada kat TikTok pun ada test tu, tengok, okey, anda didiagnose sebagai ADHD, anda didiagnose sebagai bipolar ataupun major depression tanpa anda dapat pengesahan pakar. Jadi disebabkan perkara itu anda mula kemurungan apa semua. Dan lebih bagus anda dapatkan pengesahan daripada pakar. Mungkin simptom tu ada tapi tak semesti betul, adik-adik. Mungkin 14 hari ke belakang ataupun sebulan daripada belakang anda mengalami masalah yang luar biasa, yang di luar norma orang biasa, dan mungkin disebabkan itu anda sampai tak boleh tidur dan tak boleh tak boleh berfikir secara rasional dalam arti kata lain. Jadi sila keluar dan dapatkanlah bantuan yang sepatutnya. Okay. Alright. Jadi adik-adik yang mati sekalian, seterusnya adalah divorce dan juga financial loss. Ini banyak berkaitan dengan kehidupan di sinilah, dengan masalah ekonominya, orang yang menanggung keluarga. Ini kita ambil juga bukan hanya di kalangan pelajar, data-data ni kita ambil juga di kalangan khususnya, nanti saya tunjuk sumber-sumbernya daripada KKM. Disebablah masalah ekonomi, hilang kerja, hilang tempat bergantung dan komitmen terlalu banyak. Itu menyebabkan orang itu juga mengalami gejala, simptom kesihatan mental. Dan sekiranya tidak bantu dia mencari jalan keluar, okay, kita semudah kita cakap, okay, berhenti kerja, carilah kerja lain. Tapi tak semudah itu orang beradaptasi dalam situasi. Setiap orang tu mempunyai kekuatan yang berbeza-beza, perasaan yang berbeza-beza, persepsi berbeza terhadap satu perkara yang baru. Kita bantu, sekurang-kurangnya jadi rakan mendengar. Yang saya ulang dah berkali-kali. Seterusnya, ini tahun 2017. Berapa ramai ini dekat dunia. Kita tengok. Ada depression, anxiety, bipolar, eating disorder dan schizophrenia. Dan banyaknya tu, contohnya kalau kita ambil depression, lelaki 2.7% daripada 264 juta di dunia. Ini 2017, belum COVID, dan COVID angka dia dah lebih banyak. Dan difahamkan kesihatan mental, penyakit mental ini dah memotong penyakit jantung dari segi jumlah ramainya, dan memang satu menjadi agenda nasional pada sekarang ini. Macam-macam jabatan dan agensi telah pun dikerah untuk membantu. Kalau di kerajaan dah ditubuhkan satu badan, dan ada juga tele-tele befinders utamanya, dan kesihatan jabatan kerajaan negeri. Dan untuk UiTM sini kita dah ada unit kejayaan dan kaunseling kalau di Degil dan di Shah Alam dan di kampus negeri, pusat kerja kaunseling, yang juga kita dah mulakan juga klinik minda sihat. Klinik minda sihat ni dengan kerjasama pusat kesihatan, mengenal pasti dan sokongan emosi tu dikena kembali kepada kaunselor juga untuk sesi yang sepatut berapa banyak jumlah yang diperlukan lah. Untuk bantu sekurang-kurangnya dia mengalami satu perubahan tingkah laku. Okay. Alright. Depan pagar ada juga. Macam-macam komen ada. Tak apa, tak ada masalah. Seterusnya. Ini juga data diambil pada tahun 2017 dan 2018. Yang kita tengok yang tertinggi jumlah mengalami kesihatan mental ini adalah seramai 42.9%.
iaitu negeri Sabah. Dan seterusnya Kuala Lumpur 39.8, kota raya yang sangat stres hidupnya, jam stres, kerjanya stres, pergi balik stres, kerja stres, orang ni stres, rakan-rakan toksik dan segala macamnya. Dan masalah ekonomi yang terpaksa sekarang masyarakat terpaksa lebih dua daripada membuat dua kerja daripada satu kerja sebelum ini kerana masalah kehimpitan ekonomi. Dan saya percaya semua negara mungkin sama tu, cuma kita sebagai pelajar macam mana kita nak bantu pada satu peringkat. Mungkin kita tak dapat bantu kawan kita, kita dapat bantu keluarga kita. Itu yang paling bagus. Dan adik-adik yang dihormati sekalian, kita ingatlah dengan kita memberi bantuan sekecil-kecil rakan mendengar, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Kita adalah orang yang perlukan semuanya tindakan kita diberkati. Jadi dengan dapat tindakan diberkati, maka tidak salah rasanya kita membantu orang, sebab itu akan datang yang baik kepada kita. Dan daripada kalau kita tengok pecahan dari segi kaum, kita tengok Melayu mengalami apa nama dia, populasi bangsa yang paling tinggi mengalami kesihatan mental. Jadi itu salah satu apa nama dia, saya rasa kerisauan, mungkin faktor keluarga, faktor dan segala macam-macamnya lah. Macam tadi kita bahas, saya tunjuk tadi tu, ada faktor keluarga, faktor krisis trauma yang dihadapi, kematian, putus cinta dan divorce. Itu kadang-kadang tak semua orang boleh handle dengan baik. Dan sebagai manusia, semua orang berhak merasai perasaan apa nama dia, kecewa, murung dan segala macam. Cuma tempoh dia berapa lama. Kalau berterusan, maka dapatkan bantuan. Kalau anda katalah kematian keluarga tu terdekat tu 2 tahun lepas, tapi anda punya grief tu sampai sekarang, maksudnya sampai sekarang tu mungkin satu peringkat yang anda juga perlukan bantuan. Bantuan-bantuan itulah yang apa nama dia, kita jadi amal jariah yang semudah kita memberi telinga dan juga rakan mendengar untuk sekurang-kurangnya dapat meredakan sedikit. Okay, alright. Jadi sumber-sumber daripada Public Health Malaysia ini menyatakan bahawa negeri terendah, ini pada ketika ini, yang terkini tak keluar dalam Public Health. Jadi saya melihat pada ini, penjawat awam peratus obesiti tertinggi, masalah kesihatan mental paling rendah. Mungkin faktor-faktor kerja, mungkin faktor yang keselesaan, itu kita tak tahu. Tapi sekarang penjawat awam antara-antara yang mendapatkan servis yang paling banyak di hospital kerajaan. Itu yang pada satu peringkat apa nama, sangat merisaukan lah. Adik-adik yang dihormati sekalian, fakta penting, 1 daripada 10 orang penduduk dunia, 1 daripada 3 orang penduduk Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas, maksudnya anda antara orang-orang yang sangat berisiko, dan 1 daripada 8 orang penduduk Malaysia umur 5 hingga 15 tahun yang senang sekali di apa nama dia, senang menerima keselarutan emosi menyebabkan kesihatan mental. Itu satu lagi lah. Dan apa nama dia, saya melihat pada satu aspek yang sekiranya tidak dibantu, maka makin ramai. Dengan faktor-faktor sekarang, makin ramai. Jadi kita jadilah rakyat yang sihat, yang bagus. Kita mudah-mudahan semua urusan kita dipermudahkan. Okay. Jadi adik-adik sekalian, tolonglah dengar slide informasi ni daripada sibuk bertanya mana link sebab kita dah bagi tahu dalam ceramah tu hanya berapa minit dan kita ada 3 kali pendaftaran. Moderator dah cakap awal tadi, jadi mendengar satu info lebih bagus daripada mendapatkan attendance walaupun kita tahu markah dia tinggi. Okey. Ini satu info yang juga attitude yang saya rasa perlu diperbaiki oleh orang-orang kita lah. Sebab pada satu peringkat bagaimana kita nak bergerak maju pada satu peringkat apabila kita masih lagi mengamalkan minda kelas ketiga. Kehadiran tu dapat bagus. Dan bagus dah dapat informasi bagus. Komplain tu yang kurangkan. Sebab tak semua manusia itu mendapat apa yang mereka nak. Sebab mereka dapat mereka apa yang mereka perlu. Itu kena ingat. Saya teruskan lagi adik-adik. Bila cerita kesihatan mental untuk sektor pelajar, biasanya
banyak dikaitkan dengan stres. Stres yang melampau, berterusan, berterusan, berterusan. Maka dengan berterusan, apa nama dia, stres ini boleh menjadikan burnout. Burnout adalah kekurangan apabila anda mengalami tahap stres tu berlarutan. Berlarutan dan anda tak cuba selesaikan stres tu, datang lagi stres lain dan anda tidak luahkan kepada sesiapa yang boleh membantu untuk mendengar. Dan pada akhirnya anda melihat sendiri yang apa nama orang yang mengalami burnout ni, dia akan go through pada proses stage seterusnya, kemurungan. Dan kemurungan, mula dah buat tindakan sendiri. Mulalah mendengar suara yang mereka tidak mendengar. Orang lain tak dengar, dia saja dengar. Mulalah buat tindakan yang tak sepatutnya. Mulalah melihat apa semua-semua tempat ada orang memerhatikan. Mula rasa tak selesa, mula rasa gelisah, mula rasa tak senang duduk, mula berpeluh di dahi dan kerap, secara kerap. Jadi tolonglah dapatkan bantuan antara simptom-simptom. Adik-adik dan mati sekalian, stres ini adalah antara punca-punca lah. Kesihatan mental itu lebih tinggi. Okay. Apakah maksud stres? Didefinisikan sebagai tindakan normal atau biasa apabila berlakunya tekanan dan perubahan dalam hidup. Okay. Bukan hanya belajar. Kadang-kadang cara hidup anda berhadapan, terutama anda yang semester satu di sini, tidak kenal sesiapa di sini, letak dalam bilik yang anda sini asing. Tapi sejauh mana anda boleh mengubah tingkah laku anda untuk cepat beradaptasi, dan menganggap bahawa semua pelajar di pusat asasi ni sama je macam anda. Sebab semua yang masuk sini adalah orang-orang yang pandai. Orang-orang yang pandai dan orang-orang yang berhak dapat masuk di sini. Walaupun daripada matrikulasi, daripada sekolah asrama penuh, lain-lainnya, sekolah sains segala macamnya ataupun sekolah harian. Jangan anda melatih diri anda mendiskriminasi diri anda untuk dia daripada budak sains, aku tak boleh, dia daripada budak sekolah Malaysia, aku tak macam dia, aku tak berapa pandai. Bila kerap anda menggunakan istilah itu tanpa ada satu tindakan untuk anda mengubah satu anjakan paradigma untuk anda berubah, jadi anda akan terfikir-fikir. Dan terfikir-fikir, anda mula rasa orang cuba mendiskriminasi anda. Dan anda tak cuba menyelesaikan masalah itu, tambah lagi masalah lain. Kebetulan anda ada isu dengan rakan sebilik ataupun serumah anda. Tambah lagi, anda ada macam-macam masalah lagi. Itu membuatkan anda mengalami satu stres yang tekanan yang sangat tinggi dan sampai satu peringkat anda agak susah untuk bernafas. Adik-adik, dalam istilah psikiatris, dia pernah menggunakan, saya meminjam kata-kata pakar terapi bunuh diri Malaysia, Dr. Adnan Omar, anda boleh google nama dia. Apabila anda mengalami stres dan anda tidak boleh bernafas dan anda rasa mula nak self-harm, give yourself 15 minutes untuk anda distract pandangan anda kepada yang lain, buat benda yang lain untuk mengelakkan fokus anda nak buat yang tindakan yang tidak sepatutnya. Sebab kita tak boleh kawal anda, sebab anda tidak boleh kawal tindakan anda pada ketika orang mental health ni. Orang yang ada rasionalisasi biasa, normal, dalam kata lain, dia melihat pisau apabila diletakkan di tangan tu sebagai satu benda sakit. Tapi tidak pada orang yang mengalami kecenderungan kecelaruan mental health. Dia letakkan pisau ataupun pensil dihiris di tangan tu tidak, bukan kerana sakit. Dia dah melihatkan rasa dia nak lega. Itu yang lebih betul-betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan wati sekalian, tolonglah give yourself 20 minutes, 15 minutes if awak dah mula rasakan yang something wrong somewhere. Selain daripada dapatkan bantuan mendengar, dan anda juga kena ada satu percaya yang bukan hanya anda yang perlu, bukan hanya anda je susah ada segi emosinya di dunia ni. Ramai lagi yang mengalami kesusahan seperti itu. Dan yang paling penting adalah macam mana cara kita fikir untuk keluar. Okay. Dan dalam ujian manusia ni, kadang-kadang ada orang kita kena lihat, kadang-kadang ada orang kita kena lihat ujian dia berbeza dengan orang-orang yang lain. Ada orang diuji dengan kepandaian, di mana kepandaian dia tak pernah gagal.
Dan apabila dia gagal sekali, maka dia rasa hancurlah dunia dia dan kiamatlah dunia dia, dan dia tidak tak boleh terima dengan keadaan tu. Tapi kita kena ingat, Tuhan bagi kita ujian kerana kita mampu, kerana kita layak dan kerana kita mampu, dan kita mencari jalan keluar. Itu yang lebih bagus. Sementara yang kedua, okay, dia bergantung banyak pada cara kita fikir. Apabila orang itu mendapat rasionalisasi cepat dengan cara dia banyak luahkan, dia mencari jalan keluar, dia bertanya dengan orang macam mana nak buat, macam mana nak buat, dan dia buat praktikan, maka dia akan lebih cepat. Kalau untuk orang-orang yang mengalami baru-baru ni kan, baru keluar semua keputusan-keputusan test anda pada midterm hari itu, ada yang bernasib baik dapat cemerlang, bagus. Ada tidak bernasib baik dan dia tahu kenapa dia tak dapat baik itu, kerana dan dia markah dia apa nama dia, gagal ataupun tidak memadai pada diri dia. Apa yang dia perlu buat? Yang perlu dia buat adalah cuba mencari masalah diri dan mencari kat mana kurangnya. Boleh jumpa lecturer kat mana saya kurang. Mungkin kalau dari segi masalah emosi, boleh jumpa kaunselor. Macam mana nak selesaikan masalah emosi dia yang mungkin itu membelenggu dia pada ketika dulu sampai dia tak boleh fokus dalam belajar. Itu antara-antara yang kita cuba bantu. Tuan-tuan dan perempuan, link tu kena type sendiri. Kita tak sebarkan kerana ada pelajar akan share link sedikit maklumat daripada Rustia yang saya sampaikan. Sebab tu di bawah slideshow ini ada link yang bergerak-gerak ni, anda kena type sendiri. Okay? So tu saya cakap tadi, yang anda melihat link. Bukan nak dengar sangat pun. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bagilah peluang pada orang yang nak dengar betul-betul, yang mengalami stres ini, dan dah diberitahu kat situ, sila type sendiri. Jadi ada tiga bahagian. Jadi saya harap saya jelas dari segi penjelasan ini. Dan ilmu tu datang apabila kita memanfaatkan. Bukan ilmu tu datang apabila kita tak buat apa-apa, maka dia akan tinggal berlalu pergi seperti sahaja. Dan ada perubahan positif yang boleh bawa kepada stres. Kadang-kadang orang itu mengalami, contohnya kalau dah sektor dia bekerja, kenaikan pangkat dan dia kena pindah. Dan kalau pelajar, anda dapat diasasi sebagai contoh. Sebelum ni anda sekolah menengah harian. Perubahan positif tapi bawa kepada stres, iaitu anda berhadapan dengan orang-orang asing. Macam saya cakap tadi lah, anda tak memulakan, kalau anda jenis individu yang introvert, anda tak boleh, tak mudah untuk bercerita dengan orang, untuk berkenalan dengan orang. Jadi itu ada satu isu pada anda. Dan isu tu sebenarnya kadang-kadang dengan apa yang kita tindakan kita. Makin cepat kita beradaptasi dalam satu komuniti, makin cerdaslah emosi kita. Sebab tu kita kadang-kadang bila konsep berkawan, adab berkawan ni, kita ada haruslah penerimaan tanpa syarat. Sebab tu dalam kaunseling, istilah psikologi terutamanya untuk perawat-perawat yang datang ataupun terapi-terapi yang datang atau klien yang datang jumpa anda, kita harus lupakan masa lepas dia dan kita terima dia sebagai a new, maksudnya seperti kata, seperti apa, kain ataupun kertas putih yang tidak tahu apa-apa dan kita tidak prejudis kepada dia walaupun kita kenal dia siapa. Cuma dengan harapan dengan dia dihakimi seperti itu, maka dia mudah untuk melepaskan masa lalu dia. Dan saya juga faham adik-adik, anda mungkin daripada semua daripada lepasan sekolah, di mana setiap sekolah anda sama ada harian atau asrama adalah semua mempunyai kaunselor. Dan ada juga yang ada pengalaman buruk dengan kaunselor. Saya faham isu-isu tu dan saya dah beradaptasi isu tu selama setahun lebih di sini. Dan anda kena faham semua manusia tu tak sama. Profesion kaunselor di IPT ni berbeza berbanding profesion kaunselor di sekolah. Bukan untuk menangkan tugasan, bukan untuk memenangkan profesion sendiri, tapi apa yang saya hadapi di sini sepanjang servis saya sebagai selama 16 tahun di UiTM secara keseluruhannya, kita penerimaan tanpa syarat tu paling penting. Apabila kita menerima tanpa syarat terhadap mana-mana orang, maka orang mudah untuk menyebarkan vibes negatif ataupun positif pada kita, dan apa dakwah yang kita cuba sampaikan, orang akan cuba sampaikan juga untuk tujuan membantu tadi. Jadi berbalik pada asal tadi saya cakap awal-awal, apabila kita kerap membantu orang untuk memudahkan urusan orang lain, maka dengan sendirinya urusan diri kita terbantu dengan izin Allah terutamanya. Jadi itu semuanya kita kena faham.
Dan pada satu peringkat kita kena lihatlah kenapa jangan melihat pada satu masalah tu datang kerana orang ni tak sayang kita, family tak sayang kita. Sebab kita kena pandang dari segi sisi yang berbeza. Sisi yang berbeza adalah mungkin kita tidak cukup baik untuk dia kalau yang isu yang berpasangan ya. Kita tidak cukup baik dengan dia. Macam contohlah, kita saya bawa lagi kes tadi tu. Yang apa berdating-dating ataupun membuat tindakan tidak senonoh di pusat asasi, di luar pusat asasi, di roundabout sebagai contohnya. Ada semua-semua yang saya cakap ni semua-semua yang berlaku di pusat asasi ya. Apa yang saya nak cakap di sini adalah satu ketika kalau dia betul jadi pasangan hidup anda, baguslah. Tapi kalau dia tidak jadi pasangan hidup anda, mungkin ada tekanan. Mungkin kalau orang tu menanggapi satu isu ni sebagai tak apalah dia bukan pasangan aku, maka aku boleh move on, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang memikirkan kesan dan akibat tindakan dia tu dan melebihi lebih, dia akan jadi satu peringkat yang setiap manusia tu berbeza-beza tindakan dia. Alright. Okay. Kadang-kadang rasa, ni daripada Fian tadi sebab takut kena sebar. Itu saya cakap tadi, persepsi sekolah. Dia tidak berlaku di asasi. Fian kalau senang main datang bilik kaunseling, tengok. Datang sini tengok situasi, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang setiap manusia tu berbeza-beza. Walaupun dia contoh polis dengan motor dia, apa polis punya motor tagline. Kita tengok adakah semua, dia adalah motor organisasi. Kami tidak memberi jaminan yang masalah kamu jumpa kaunselor selesai. Tapi kami memberi jaminan bahawa bila kamu datang jumpa kaunselor, kamu jumpa jalan untuk kamu keluar kepada masalah kamu sendiri. Itu persepsi yang kena betul sepatutnya. Soal attitude itu adalah soal yang nombor 2 ataupun nombor 3. Okay. Alright. Sebab takut, sebab tak nak, sebab saya kenal. Tak apalah, tak pulang. Dan kita pernah faham, makin kenal, maka makin mudah. Dan mungkin orang-orang inilah yang membantu kami khususnya di pusat kaunseling menyebarkan servis, untuk dapatkan servis berapa ramai. Adik-adik dan mati sekalian, pada semester lepas kami pernah buat operasi bilik kaunseling sebelah malam untuk membantu. Tapi untuk semester ni belum lagi mula. Sebab kita tak menantangkan dengan tugasan-tugasan hakiki dan tugasan-tugasan yang bersifat sangat cepat. Tapi macam mana sekalipun, sentiasa kami di pusat asasi, kami ada dua orang kaunselor dan seorang kaunselor pelatih. Saya dan juga Cik Bahtiar Effendi, dua-dua kaunselor lelaki. Dan orang cakap, oh tak naklah jumpa sebab kaunselor lelaki, itu terpulang, itu persepsi anda. Sebab bantuan tu datang bukan kerana jantina yang nak bantu anda, kerana Allah dah gerakkan hati anda untuk pergi. Walau apa pun jantina dia, anda jumpa, selesai solution dia, anda akan dapat. Itu satu peringkat. Okey, seterusnya lepas stres. Dan yang ayat terakhir, tak semua stres tu negatif. Kadang-kadang dengan stres mengubah persepsi kita, kita jenis orang yang sangat lambat, kita berubah jadi cepat. Okey. Cara berfikir. Okey. Itu saya cakap tadi Kalau orang tu yang senang kena stres, sebab cara dia berfikir sangat negatif berbanding orang lain, dia akan terus menganggap bahawa masalah dia tu sangat susah. Berbanding orang yang berfikir masalah tu walaupun ada negatifnya, tapi banyak berfikir dari segi positifnya, apa yang baik, apa kesannya. Dan ada juga orang berfikir secara neutral, iaitu okey, ada masalah dan teruskan. Orang yang statusnya quo, di mana-mana layankan aja pada satu peringkat. Dan itulah yang berlaku, banyaknya berlaku di pada masa sekarang. Okay. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi stres, lagi banyak kita contohlah paling mudah. Anda kat sini sangat suka pada satu peringkat yang melepaskan apa emosi anda tu dalam media sosial. Kalau dia asid ni, terkenal dengan asid confession-nya. Saya tak masuk dalam guru tu, adik-adik. Jangan risau, saya tak masuk. Saya tak ingin pun nak masuk. Sebab apa? Makin masuk, bukan menyelesaikan masalah. Dia lebih banyak nak confess saja. Okay? Itu mungkin cara anda berkomunikasi untuk seusia anda. Tak ada masalah.
Cuma apa jadi, orang yang mengalami masalah kesihatan mental juga turut ada dalam grup tu dan merasakan dengan pembacaan dia, dengan faktor-faktor provokasi dia di dalam tu, dan menyebabkan dia lebih celaru dan lebih takut dan lebih trauma dan lebih negatif satu peringkat. Nah, itu kita kena fikir. Sebab tu cakap, dan ayat di bawah juga, kita harus bertanggungjawab terhadap apa yang kita tulis dan kita dengar dan juga kita cakap. Itu yang paling penting sekali dah. Alright. Dan lagi kurang sumber anda, lagi anda stres. Lagi anda tak tahu, tertinggal ketapi. Mungkin anda tak datang kelas. Dan asasi kita tahu, satu proses pembelajaran yang sangat cepat. Tapi anda kena faham, lecturer di sini juga orang yang bagus. Sangat-sangat bagus berbanding di peringkat ijazah nanti. Yang dimananya tidak satu-satu peringkat anda tanya pun mungkin anda kena cari yang lebih berbanding anda tunggu. Dan kedua adalah kawalan, control. Lagi kurang kawalan, lagi stres. Sebab kadang-kadang apa pasal tak kita, ni satu masalah yang selalu orang ceritalah datang sesi kaunseling. Saya selalu marah kawan bilik saya tak suka semayang. Ni satu analogi. Okay, dia tak suka semayang. Dan anda terfikirkan lebih-lebih, mak bapak dia tak semarah ke, adik-adik dia tak marah ke, dia tak semayang semua. Sebab sampai satu peringkat anda tidak berfikirkan, okay, apa konsep kita sebagai manusia. Manusia kita adalah menegur. Selama-lamanya iman adalah dengan melihat dan menegur. Okay. Kita bagi tahu dia, kita educate dia. Mudahnya adalah kita semayang depan dia dan kita ajak dia sekali. Dan kadang dia tak nak, itu bukan kawalan kita. Adik-adik, lebih mudah adalah cakap adalah jangan mengawal benda yang kita tak boleh kawal. Anda suka orang, jenis orang yang suka pergi mana-mana hang out together. Tapi kawan dalam bilik anda tak suka hang out. Dan anda jangan sisihkan dia disebabkan perkara dia macam tu. Cubalah kontrol benda yang anda boleh kontrol, iaitu diri anda. Anda jangan kontrol apa nama, jangan sibuk mengawal benda yang anda tak boleh kawal. Maka anda akan lebih stres. Bila anda makin lebih stres, satu peringkat anda akan mendekatkan diri anda mengalami masalah mental. Yang dah berlaku tu adalah dah berlaku. Jangan ulangi perkara yang tak sepatutnya. Sebab masalah terutamanya anxiety. Anda cuba melihat pada satu peringkat yang tak apa, nanti saya tidak masuk lagi. Pokoknya di sini, apabila anda cuba mengawal benda yang anda tak boleh kawal, maka itu mendatangkan satu stres kepada anda. Okay. Ketiga adalah faktor kehilangan seseorang, yang sesuatu yang kita sayang. Macam saya cakap tadi, kalau pada faktor awalnya dia merasa stres, dia hilang upaya, hilang tempat bergantung segala macam. Selebihnya dia pergi pada burn out. Dan selebih daripada burn out, dia dah pergi lebih daripada itu. Okay. Dan dia perlukan bantuan. Seterusnya adalah ketidakpastian. Lagi tak pasti, lagi stres. Jadi makin anda tak tahu, anda bukan nak cari tahu, anda lebih stres berfikir dalam circle kotak itu, berpusing-pusing. Itulah satu lagi yang kita kena tengok. Dan perubahan, kadang-kadang ada orang ni tak biasa dengan perubahan. Macam saya cakap tadi lah, perubahan yang sangat drastik mendatangkan stres. Tapi soalannya adalah, adakah stres yang positif ataupun stres yang negatif. Itu salah satu ketikanya. Alright. Banyak betul komplain Charles ni. Tak apa, tak apa. Itu aduan anda. Silakan. Untuk depression, kemurungan, yang dah mengalami melebihi daripada faktor stres, melangkaui, anda akan melihat ramai orang dah mengalami ke fasa ini. Terutamanya apabila dia tak cuba menyelesaikan masalah yang utama tadi. Kita tengok pada simptom. Biasanya orang mengalami simptom kemurungan ni, dia ada ukuran dia lah. Kalau menurut kami, pegawai-pegawai psikologi, kita akan melihat pada simptom-simptom ni melalui ujian depression anxiety stress scale yang anda diminta buat pada awal-awal perkuliahan anda ketika mula-mula daftar itu. Pun ramai tak isi. Tapi tak apalah, itu pilihan anda. Alright. Sedih, kosong, rasa nak menangis tanpa sebab. Itu satu-satu daripada kemurungan ni, dia akan pencetus kepada simptom-simptom yang lebih teruk. Simptom-simptom lebih teruk mungkin menuju pada MDD,
Mungkin lebih kepada apa nama dia, bipolar, itu pencetus dia utama. Dan saya faham sekarang pun ramai dalam keadaan stres yang tak sebab tak boleh isi kehadiran. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah cakap kita ada 3 kali. Ikut sajalah, mungkin 3 kali tu kita akan faham faktor-faktor kenapa teknikalitinya dekat sini. Tapi sebagai seorang staff yang bertanggungjawab, inilah hidup. Kadang-kadang cuma anda kena aware pada satu peringkat. Aware tu bermaksud pada satu peringkat yang anda kena faham situasi pada tempat itu dan masa itu. Dan kenapa apabila, dan anda ni seorang sangat kreatif, bila dibagi QR anda akan scan juga sama. Tapi itulah hidup ni, kita akan bagi link kehadiran Nuri, akan kirim makan anda, dengarlah dalam proses ini juga dalam masa sama. Okay. Seterusnya, penurunan dan aktiviti atau minat seharian pengasingan diri. Apabila mengalami kemurungan rutin, rutin hidup anda tu dah berubah daripada orang lain. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab anda mula dah menjauhkan diri. Sebab anda mula rasa anda tak segembira dulu. Anda mula rasa kalau anda bertanya lebih-lebih, akan ada orang prejudis untuk judge anda. Dan apabila anda berlebih-lebih untuk dapatkan pada satu peringkat apa nama dia, jalan keluar tu secara drastik, mungkin anda akan melihat berapa ramai yang akan melihat anda paling apa nama dia, macam mana dia mendapatkan bantuan dari segi dia nak selesaikan masalah dia apabila tak dapat bantuan. Okay. Perubahan berat badan ataupun selera makan. Ini sangat ketara lah. Kalau anda jenis orang yang dahulunya orang yang suka makan, akan ketara apabila dia tidak apa nama mendapat rutin makanan tak buat betul. Dan adik-adik, yang paling penting sekali dari segi kesihatan pun sangat dituntut. Anda kena minum minimum 7 liter satu hari. Anda kena pastikan benda tu anda buat. Dan kalau petang-petang, saya percaya kat Sasi ni sangat harmoni. Petang-petang anda ada bermain bersukan segala macamnya. Mungkin pada waktu-waktu tertentu, kalau anda rasa stres menyebabkan toksin yang banyak dalam badan anda, anda boleh cuba buka kaki dan jalan di rumput-rumput yang ada di pusat Sasi. Kalau di tengah tu, padang apa nama dia, yang ada he and she tu, padang itu berduri. Pergilah pada padang yang tak berduri untuk anda apa nama dia, self healing diri anda sendiri, untuk anda lebih segar. Faham tak kucing? Kenapa kucing kalau bangun pagi-pagi dia pergi makan rumput dan dia buang balik, muntahkan balik rumput dia? Tak ada orang nak jaga diri kita selain daripada diri kita sendiri. Itulah binatang dah tunjuk. Dia healingkan diri kita sendiri, apa nama dia, untuk apa nama dia, itu bagi orang yang boleh lah. Yang tak boleh, kita dapatkan bantuan. Dan tidak akan selesai tu masalah apabila anda mengharap sahaja dia selesai. Anda perlukan dapatkan bantuan, anda perlukan usaha, anda perlukan gaya hidup sihat, anda perlukan minum air, anda perlu makanan yang cukup, tidur yang cukup. Itu yang paling penting untuk mengelakkan simptom kemurungan melanda anda. Okay. Okay. Dan ini antara simptom-simptom lain lah. Anda rasa gelisah dalam kelas, anda senang kena panic attack, anda senang berpeluh apabila lecturer tanya, walaupun anda dah tahu, anda dah prepare dengan jawapan tu pun anda tak boleh jawab, anda shaking. Itu salah satu yang kita kena perhatikan lah. Soalan daripada Lux, nak tanya macam mana nak jumpa kaunselor di sini. Bangunan kami di Aras 2, bangunan pentadbiran HEP. Okay. Dia nanti saya akan tinggalkan nombor telefon saya, nombor pejabat, dan poster-poster apa nama dia, kaunseling ni banyak je dekat pita dia, dekat apa dia, untuk dapatkan appointment. Dan ada rakan-rakan kaunseling juga dalam ni yang mungkin boleh bantu anda macam mana nak dapatkan. Tak ada masalah. Alright. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang hormati sekalian, kadang-kadang kita selalu berhadapan dengan perasaan bersalah tu secara kerap kali. Dan hidup ini, kita kena faham apa nama dia, masalah datang sebenarnya tak pernah kita rancang, tapi dia datang dalam keadaan tiba-tiba dan dia sangat susah untuk pergi. Itu yang paling penting, macam mana anda nak mendapatkan jalan keluar dan menemui jalan keluar untuk anda keluar dan memperoleh diri anda yang dahulu. Makin kerap anda cuba untuk keluar daripada diri anda dulu dengan bantuan dan apa, life changing lifestyle, itu akan mudah anda menjadi diri anda yang asal tanpa ubat.
Dan sekiranya kenapa ubat tu diperlukan untuk orang-orang yang ada mental health? Sebab orang ini dah tak boleh berfikir secara rasionalnya seperti orang lain. Dah tak boleh bertindak serasionalnya seperti orang lain. Dan mungkin akan melihat, mendengar dan merasa seperti orang lain tak rasa. Itu yang kenapa perlu makan ubat. Dan psychiatrist akan melihat tahap anda pada ketika itu dan memberikan anda consumption ubat tu mengikut portion tahap anda pada ketika itu. Makin kurang, makin sikit anda makan ubat tu, tanda anda dah mula-mula pulih. Dan apabila anda mula-mula nak pulih tu, itu adalah salah satu yang anda perlu banyak let go benda-benda yang tak perlu dan toksik dalam hidup anda. Ada soalan daripada Nurhani. Kadang-kadang positif tapi orang sekeliling pula negatif. Macam mana nak buat dia orang positif? Berbalik pada soalan saya tadi. Kita tak boleh kawal sekiranya orang nak negatif dengan kita. Kita teruskan. Walaupun susah, kita teruskan. Sebab anda percayalah, di saat banyak kartel-kartel negatif, istilahnya, ramai yang berfikiran negatif di sini, ada ya ramai lagi yang berfikiran positif. Janganlah selesa berkawan. Kalau anda tesel, berkawan dengan tesel je. Kalau anda sains, berkawan dengan sains je. Kalau anda law, anda kawan dengan law je. Engineering je. Berkawanlah beramai-ramai. Sebab itulah hidup. Kita jangan struggle nak buat diorang positif. Kita harus struggle menjadikan diri kita maintain positif agar kita melihat, menunjukkan pada mereka, walaupun kau uji aku macam-macam, kau naya aku macam-macam, aku tak terkesan secara dasarnya. Dan mungkin salah satunya ada masa-masa Hanis ada masa senang mari datang ini counseling untuk kita sama-sama membantu anda macam mana anda nak buat pada satu peringkat. Percayalah Allah uji pencipta kalau untuk yang bukan agama Islam uji seseorang manusia tu kerana dia mampu. Dan ayat tu sangat besar maksud dia. Tak semua orang faham kenapa aku. Selalu salah. Kenapa aku. Okay. Sebab kita kena faham kadang-kadang dengan apa yang berlaku dengan kita tu satu ujian untuk kita. Mungkin bukan untuk kita. Mungkin keluarga kita. Mungkin rakan kita. Dan sejauh mana kita melepasi. Dan ini pada faktor umur sekarang, 18, 19, 20 ni, adalah faktor yang anda sangat susah untuk let go. Dan makin mudah untuk let go, untuk berfikir rasional. Sebab anda kena faham, fokus anda dalam belajar. Bila anda tak belajar, anda ada banyak masa lapang, iaitu menyibuk pasal orang pada satu peringkat lah. Okay, jadi apabila anda banyak masa sangat memikir pasal orang, itulah jadinya. Jadi lebih bagus kita banyak memfokus. Sebab kat sini pun banyak aktiviti, banyak kelab, banyak persatuan yang anda boleh join aktiviti. Dan juga banyak masa anda untuk, contohnya membuat personality adalah salah satu benda yang paling mudah lah. Come and see us dekat pentadbiran, buat make a proper appointment, datang. Mungkin anda tahu tentang diri anda macam mana. Kita ada macam-macam ujian personality. Dan saya percaya kalau masalah tu berkaitan, itu kalau dari segi emosi, masalah-masalah lain juga, HCP ni sangat terbuka untuk pelajar-pelajar. Don't worry. Okay. Alright. Macam anda member yang asyik duduk zikir cakap dah mati je, mungkin boleh bagi refer lah kepada ini counseling. Dan mungkin kena tanya dia lah kenapa dia asyik bercakap si nak mati je. Ada sebab, faktor, penyebab. Dan mungkin bukan keluhan saja. Sebab kadang-kadang satu perangai attention seeker mencari perhatian dengan cara macam tu. Sebab dia tak dapat attention seeker tu di rumah, maka dia mencari kawan-kawan dia untuk dapatkan perhatian. Dan dapat perhatian pada kawan dia, dia rasa seronok. Dia buat lagi satu drama lain dan dia seronok. Pada satu tadi dia selamat lagi. Dan dia akan terbiasa. Dan kita cubalah tidak berkawan dengan orang-orang macam tu. Dan cuba kita bantu dia. Dan bantu bawa dia ke unit counseling pada satu peringkat. Mungkin kami mempunyai teknik. Of course kami counselor berdaftar yang degree and master semua dalam bidang counseling, yang dah handle level manusia berbeza-beza dari segi masalahnya. Mungkin kami dapat bantu, mungkin kami tak dapat bantu. Tapi kami cuba bantu untuk dia dapat pada satu peringkat. Yang kita kena faham adalah setiap yang berlaku pada kita tu, apabila kita cuba untuk menyelesaikannya dengan lebih kuat, lebih bagus, maka kita akan dapat penyelesaian tu. Of course dengan
rajin kita berdoa dengan Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang kita time susah je kita doa. Jarang kita doa dan kita senang. Ha, tapi bagusnya kita doa pada setiap keadaan apa yang berlaku pada kita. Itu yang lebih bagus. Alright. Jazlan J, stres tak ada duit. Anda boleh datang ke HCP sebab kita ada suspended mail. Dan of course ada interview. Sebab pada satu peringkat, kita akan melalui proses saringan dan kita dah membantu seramai mungkin pelajar diasasi untuk mendapatkan bantuan yang tidak boleh makan. Sampai masalah kewangannya sangat teruk. Tak ada masalah. Okay. Program YouTube ni, ini tak tengok poster lah ni, suka bertanya je kan. Kat poster tu dah tulis 3 sampai 5. Nak solat asar, asar sampai waktu sampai pukul apa? Terima kasih, saya dah jawab dah. Jadilah tanggung jawab sebab kadang-kadang semua menyalahkan waktu tak boleh semayang kerana hatan program. Anda tak boleh menguruskan masa dengan baik, itu kena tanya diri anda sendirilah. Jadi, itu saya cakap tadi, bila saya jenis orang yang cepat merespon, jadi kalau pada satu peringkat yang kalau respon saya tidak kena dengan anda, saya tidak membiarkan anda tak dapat jawapan, tapi jawapan yang sepatutnya anda tahu tu banyak lagi channel anda boleh tahu. Alright. Okay. Seterusnya, adik-adik nama mati sekalian, adalah apakah kesan-kesan kemurungan? Okay. Apabila dari segi dia akan ada kesan kat perasaan, pemikiran, tingkah laku dan fizikal dan juga sosial, itu 5 faktor yang biasanya akan berlaku pada akibat apa nama dia, akibat anda kesan kemurungan yang berlebihan. Biasanya mood anda, kadang-kadang anda mula rasa hopeless. Satu hopeless, kadang-kadang apa nama dia, anda dah rasa less of hope, anda dah mula rasa tidak ada orang yang pedulikan anda. Dan kita faham, kadang-kadang anda kena pastikan sama ada itu perasaan anda saja ataupun memang betul-betul berlaku. Kalau memang perasaan anda saja, kita cuba bantu untuk cari tahu dah berapa lama simptom tu. Contoh, paling mudah adik-adik, kalau anda jumpa doktor, ia satu benda yang mudah. Itu anda pergi jumpa doktor, doktor saya sakit kepala. Soalan jawapan doktor adalah berapa lama? Apa simptom-simptom? Sakit dekat mana? Untuk dia find out dan dia tahu. Itu sakit fizikal yang saya cakap pada awal-awal buku tadi. Tapi kalau orang mengalami masalah emosi ni, kita tak boleh bercakap semudah itu dan dia terus bagi ubat. Emosi ni kan ada faktor-faktor apa nama dia, penerokaan yang lebih. Kenapa jadi macam tu? Dan kena faham masyarakat Malaysia tidak terlalu terbuka dari segi tu. Tapi dengan apa nama dia, penerokaan yang betul dan teknik-teknik yang diperlukan tu dapat berjaya dijalankan dengan teknik-teknik counseling tu lah maksud saya. Dari segi apa nama dia, respon yang sangat bagus, maka akan dapat bantuan tu, insyaAllah. Don't worry. Begitu juga dengan pemikiran. Apabila anda mengalami pemikiran, anda dah mula meletakkan semua benda tu negatif. Itu yang pada satu peringkat yang kadang-kadang kita kena perhatikan lah. Dan kita dari segi behavior, tingkah laku pula, kita dah mula eye contact kita dah. Kita cuba untuk tidak berpandangan tepat dengan orang. Dan pada satu peringkat, itulah yang sering saja berlaku. Anda perasan tak kadang-kadang bila anda dalam keadaan normal dan rasional, anda boleh je cakap kuat. Tapi bila dalam masalah, anda tersekat-sekat suara anda. Suara pun cakap slow. Sangat sedih. Menampakkan fizikal anda yang lemah. Itulah salah satu lagi sebab kadang-kadang kenapa kita rasa perubahan tingkah laku dan juga persepsi kognitif kita sangat berbeza bila kita ada masalah. Tapi dia lebih okey bila kita dah sihat. Kalau fizikal kita boleh jaga macam tu, dan saya percaya mentally pun kita boleh jaga macam tu. Asalkan kita boleh 360 perubahan dari segi total anda punya pemikiran dan juga cara anda melihat masalah tu. Itu yang paling penting. Alright. Ada juga yang bertanya, kadang-kadang dia tidak apa tadi soalan saya ambil balik Positif tapi social, I love visa. Oh, betul-betul peminat visa. Social skill saya membuatkan saya stres, tapi dalam situasi formal saya okey, tapi casually bersama rakan jadi stres, maka berserangan, tapi lepas tu saya rasa sunyi dan stres. Kena find out lah kenapa anda stres tu bila berseorangan. Normally orang stres dia akan memilih untuk berseorangan.
kalau dia bercerita, ada orang yang vibe positif, positif, dia boleh sharing masalah dengan orang, tapi tak semua orang seperti itu. Jadi mungkin kalau anda rasa tak percaya dengan orang untuk bercerita apa yang berlaku pada anda, anda jadi confused dengan diri anda, seperti saya ulang dan saya ulang lagi sekali, come and see us, Bangunan Pentadbiran Aras 2 HCP, Unit Counseling. Boleh make appointment pada waktu pejabat. Peluang bantuan tu sentiasa ada. Anda kena cari dekat mana peluang bantuan tu, dan masalah tu takkan selesai sekiranya anda tidak memilih untuk menyelesaikan. Okay? Tak ada masalah. Alright. How to overcome nervousness time present? Okay. Ini soalan yang lain dan saya suka soalan seperti ini. Adik-adik, kadang-kadang anda berfikir terlalu lebih. Contohnya kalau anda bercakap, apa? Kalau aku cakap ni mesti ada orang perhatikan ni, mesti ada orang macam ni, macam ni. Stage fright nervous. Stage fright nervous ni pada satu peringkat bagus, perlu untuk kita tambah baik diri kita. Tapi yang tak bagus adalah dia berterusan. DJ yang terhebat dekat dunia pun pernah bercakap, saya pernah ikut satu segmen dia, dia pada 1 hingga 4 minit pertama dia akan merasai nervous, dan dalam tempoh tu dia berjuang macam mana dia dah melepasi fasa tu, dan dia akan perform setiap time. Dan bila dia tak dapat nervous dan dia tak, apa nama dia, tak tak dapat perasaan nervous tu, dia present, dia jadi hari tu rasanya macam hari-hari yang dia tak suka, tak boring. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adik-adik sekalian, stres sangat perlu. Sebab kita melihat stres tu in positive way ataupun negative way, itu yang kita kena lihat. Dan yang tak bagusnya apabila kita tak boleh mengeluarkan, melepasi tahap stres tu dan berterusan sampai ke depression dan kemurungan. Itu yang kita penekanan hari inilah. Dan saya percaya kadang-kadang ada sahaja orang yang masalah ni datang dengan memacam-macam kaedah. Tapi tak guna kalau masalah tu datang hanya anda melihat masalah tu temporary. Dia kadang-kadang ujian datang pada umur sekian ni dengan ujian keluarga sebagai contohnya. Anda nak sulung family anda di bos sebagai contoh. Anda nak melepasi tahap tu. Anda nak berhadapan dengan aku kena pilih nak duduk mak ataupun nak duduk ayah. Anda kena pilih one side which is anda tak suka. Tapi anda kena buat. Disebabkan perintah mahkamah, maka anda kena duduk bawah ibu. Dan anda mungkin tak suka situasi tu. Macam mana anda nak overcome masalah tu? Kan ada someone cakap untuk anda riliskan perasaan tu. Mungkin apa yang anda nak cakap tu tak tersampaikan sebagai anak. Jadi kita kena ada satu channel yang boleh kita channelkan, membuatkan, oh ini sebenarnya yang berlaku. Dan mungkin disebabkan itu kami melepasi satu fasa yang lebih bagus. Okay. Alright. Dan untuk sosial. Sosial, kesan kemurungan akibat sosial. Dan kadang-kadang anda ada, itulah anda mengasingkan diri, anda tidak mahu bercampur dengan orang, anda melihat kalau aku campur dia, apalah saya ni tak handsome, tak cantik, jadi orang mungkin akan menilai macam ni, lepas tu ada masalah mental pula, anda yang discriminate diri anda sendiri. Jadi anda kena keluar, dan sebab tu saya pada awal sekali tu saya dah cakap, untuk masyarakat-masyarakat yang majority, contohnya kalau dekat mental health, dekat, katalah dekat Dengkil ni kita ada 500 orang mental health, tapi ada 3,000, jangan diskriminasi yang 500 tu. Sama-sama kita bantu. Ini kalau ada staff juga yang tengok, saya menyebarkan benda yang sama. Jangan meletakkan persepsi yang terlalu tinggi pada orang yang mungkin ada kekurangan mental dia berbanding dengan kita. Alright, itu tak ada masalah. Ini ada satu soalan, kelakar soalan ni. Normal ke suka mandi lama-lama? Memberless, suka memperlekehkan, tapi saya suka bawa shower. Soalan ni sebenarnya pada saya normal. Orang tu nak mandi ikut suka dia lah. Mungkin kalau segi teori, ada segi personality ataupun apa nama dia, dia adalah orang yang suka air. As long dia tak pakai air wak dan dia tak pakai bilik air. Yang tak normalnya adalah apabila anda mandi lama, kawan anda nak terbuang air. Itu tak normal. Dan dia suruh keluar, anda tak nak keluar. Maka anda mencetuskan satu konflik. It's normal. Selagi anda melihat isu itu normal. Kadang-kadang ada orang basuh baju sambil-sambil dia mandi. Dan of course dia memperuntukkan setengah jam dan lebih dalam bilik air. Dan mungkin lebih bagus anda bercakap, weh aku nak masuk bilik air, sama-sama masuk, aku masuk lama. Gunalah apa nama dia, komunikasi yang lebih bagus pada kawan-kawan. At least okay, terutama perempuan lah, weh aku nak guna toilet, nanti kau ni beritahu okay. Jadi kita bila ada komunikasi yang jelas, maka orang, oh dia tadi kat lama. Dan mungkin kawan-kawan anda tu lebih kepada aktiviti agakkan saya lah, bergurau dengan anda, mungkin mengejek anda tu, ialah kawan-kawan kan,
anda akan mengenang waktu-waktu desasi ni ketika anda degree nanti. So janganlah terlalu take it personally pada semua-semua benda. Itu macam itulah eh. Saya harap saya menjawab eh. Rauzatul Izzati. Rauzatul Izzati. Soalan daripada Azhara. Apa nak buat bila kita ada kawan yang selalu cakap dia ada mental problem tapi tak pernah dapat diagnosis, bahkan dia selalu buat masalah pula dengan kita sampai kita belajar jadi stres. Yang ni pun ramai. Bukan kat Sasi je, kat Malaysia ramai gila. Cakap semua suka diagnose, semua mengharapkan attention tapi tak nak pergi bantuan. Tak nak pergi bertindak. Jadi dalam hidup ni, apa pun berlaku pada kita, kalau kita tak mulakan dengan tindakan, kita asyik mengeluh je, takkan selesai. Jadi macam mana nak selesai bila anda tak cari bantuan? Anda bantuan tu boleh datang dengan anda cari, dengan orang menyalur pada anda, dan anda pergilah pada bantuan tu. Maka mudahlah urusan anda. Tapi kalau anda memilih untuk mengeluh tak habis-habis, anda jangan marahlah satu peringkat nanti, disebabkan anda telanlah keluhan anda sendiri, dan satu hari orang takkan pedulikan anda. Itu salah satulah. Ini soalan menarik daripada Julita Hirman. Kalau seseorang tu decide untuk dapatkan rawatan dan dia mendapat diagnosis, peluang untuk dia dapat pekerjaan mana-mana di universiti terjejas ke? Jawapan saya tidak. Pendek je. Jawapan saya tidak. Sebab adik-adik domatis sekalian, KKM sendiri tak pernah discriminate. KPT tak pernah discriminate orang ada mental health. Dia suruh bantu lagi. Okay? Tak ada masalah. As long anda ada niat yang bagus untuk mengubah diri anda. Jangan biarkan dan jangan play victim macam mana Azhara cakap tadi tu. Itu play victim. Orang play victim ni orang yang elok duduk dalam asasi confession je tak habis-habis. Complain je tak habis-habis. Itu salah satulah. Alright? Okay. Sambil-sambil saya habiskan slide ni, saya akan jawab sikit-sikit eh. Cara nak bantu kawan yang stres dan ada masalah kesihatan mental. Okay. Dah penghujung dah. Pertama, kita kena lihat. Pertama, empati. Apakah itu empati? Kita merasai apa yang dia rasa, menyedari apa yang dia rasa, dan kita bersimpati dalam dia tak sedar dari segi apa masalah dia. Keberadaan. Okay? Kasih sayang dan juga penerimaan tanpa syarat yang saya dah sebut pun tadi. Ada kawan salah, kita tahu dia pernah buat satu dosa besar dengan kita. Tapi sebab dia ada masalah, kita bertindaklah seperti manusia. Sebab pada ketika itu, mungkin kita maafkanlah dosa dia dan kita niat untuk membantu. Dengan harapan, dengan bantu dia, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Ada orang cakap, asasi ni tempat diskriminasi. Ya betul, banyak. Sebab masing-masing orang yang rasa dia pandai sangat, dia akan diskriminasi orang yang tak pandai. Pandai-pandai kau pun kau belum kerja. So jangan rasa diri tu pandai sangat. Walaupun kau fourth lab. Sebab banyak kau pandai dari segi akademik, orang lain pandai tentang hidup. So jawapan saya mudah je. Sebab di saat kau rasa kau pandai, ramai lagi orang pandai daripada kau. Janganlah deskrip, apa nama dia, janganlah cuba nak discriminate orang pada benda yang tak sepatutnya discriminate. Jadi mungkin satu platform, apa nama dia yang paling bagus untuk anda, luahkan pendapat. Okay. Proses empati, kita lihat proses yang berterusan untuk memahami perspektif orang lain dan berkongsi perasaan yang sama. Macam saya cakap lah, anda nampak orang sedih. Kebetulan anda dengar cerita dia dan kebetulan anda rasa, macam aku pernah rasa dahulu. Maka sebaran emosi pada ketika kekinian emosi itu anda sama dengan dia. Anda cerita apa yang anda pernah lalui, macam mana anda melepasi tahap tu. Dengan harapan mungkin dia, tapi bukan juga cakap itu pada diri saya dan tak mungkin pada orang lain. So carilah bantuan, dapatkanlah bantuan kaunselor. Mungkin lebih bagus, mungkin ada benda yang saya tak tahu yang anda dapat yang lain. Dan mungkin info tu bagus untuk anda, bolehlah share pada saya sendiri. Jadilah rakan yang menyebarkan vibe positif, lebih bagus, dan kesejahteraan emosi didengkin ni lebih bagus. Cuba faham dunia orang lain. Apa yang ini kaunselor buat, sebenarnya kami duduk dalam generasi Gen Y dan Gen kamu lah. Walaupun usia kita tak sama, tapi kita cuba duduk dalam sama. Apa yang keluhan korang, kita cuba fahami dan realisasikan kenapa korang buat, relatekan kenapa korang suka komen macam tu sebagai contoh, kenapa korang suka ni macam tu pada situ, dan ada solution di sebaliknya. Dan cuba berkomunikasi perasaan tersebut. Cuba rasa dunia orang lain. Itu salah satulah bila kita mendengar untuk kita keluar daripada
apa nama dia, masalah inilah. Ada soalan tadi, ada normal ke kalau cakap seorang-seorang? Berapa lama cakap seorang-seorang tu? Kalau setakat anda daripada dulu amalan anda memang apabila nak mengingat sesuatu anda kena cakap seorang-seorang, is normal. Yang tak normal daripada cakap seorang-seorang dalam tempoh masa yang lama dan anda berkomunikasi dengan orang yang tak nampak. Dan orang lain sedar anda berkomunikasi dengan orang yang tak nampak tu. Itu salah satulah. Dan apa yang anda boleh buat dah penghujung dah ni pun, apa yang boleh saya bantu, apa yang awak rasa penting untuk saya tahu. Ini antara-antara bentuk komunikasi yang anda boleh cakap. Kalau anda nak kongsi cerita, saya sudi mendengar. Bahasa-bahasa emosi yang kita gunakan. Kau cakap, weh, kau okey tak? Tak okey. Kau tu lah tak habis fikir macam ni, macam ni, macam ni. Kau ni tak habis macam ni. Kau ni asyik mengujur je. Ujur-ujur kau masuk neraka. Tak boleh cakap macam tu pada kawan-kawan. Gunakan ayat-ayat emosi yang lebih concern. Saya ada pada bila-bila masa, kalau awak nak bagi tahu sesuatu, anda datang. Begitu juga servis yang kami buat. Sebab kami takkan bantu apabila orang tu tak nak membantu. Buat apa kita nak bagi bantu pada orang yang tak nak? Orang yang nak bantu, dan kami akan sentiasa terbuka pintu. Itu salah satu. Alright. Dan sedikit apa nama dia info, dan saya ulang balik info ni, adik-adik, saya doakan semua mendapat kejayaan cemerlang untuk semester ni. Semoga dengan apa yang berlaku pada anda tu normal lah bagi orang seusia anda. Dan apabila yang mengalami apa nama dia kemurungan ataupun masalah akibat faktor-faktor yang lain tu, saya doakan anda cepat mengalami menemui jalan keluar anda. Dan saya berharap satu hari lagi anda jadilah insan yang boleh membantu. Walaupun apa pun profession orang, profession korang nanti, sama ada engineer, doktor, jadilah insan yang membantu orang. Kerana dengan membantu orang sebenarnya sangat sangat bagus untuk masa depan anda. Okey, ada soalan ni. Sekiranya jumpa kau, saya ada rekod ke nama pelajar tu? Tak ada rekod. Rekod tu untuk kami lah. Kami kena tahulah berapa ramai jumpa, nama detail semua. Tak ada masalah. So jangan takut sangat. Jangan persepsi anda macam kalau jumpa kaunselor ni maka anda jadi banduan, nama anda lekat. Tak, jangan risau. Tak ramai je. Saya dah dapatkan servis setakat hari ni yang dah sesi konsisten, secara konsisten saya berani cakap 500 lebih data yang ada pada saya. Semua orang-orang yang dah temu jalan keluar. So mudah anda menyelesaikan masalah dengan salah satu peringkat dengan anda memberikan bantuan kepada orang. Sekali lagi saya ulangi. Okay. Alright, dan yang terakhir. Okay, ni tak ada. Okay. Ini penyakit-penyakit lah. Ini tugasan kumpulan yang kita tak buat pun. Jadi akhirul kalam daripada saya. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada adik-adik. Terima kasih meminjamkan telinga, organ telinga, mata anda, tangan anda untuk menulis chat di ruang-ruang ni dan mendengar dengan ingin tahu. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita tu tidak berakhir di sini. Dapatkan bantuan, sekiranya anda rasa perlukan bantuan, dapatkan bantuan, rasa tak jumpa jalan keluar, sila dapatkan jalan keluar. Dan urusan anda, saya doakan pihak-pihak ICB terutamanya mendoakan agar urusan anda dipermudahkan. Dengan ini saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT, kekurangan itu daripada kekurangan saya sendiri. Saya kembalikan kepada moderator Cik Muhammad Fahmi Muhammad Nizam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, terima kasih kepada Encik Nur Hisham bin Yaakob, pegawai Psikologi Kanan Unit Kaunseling Pusat Asasi UiTM, di atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Semoga dengan ceramah yang disampaikan mendapat manfaat kepada pendengar hari ini. Saya juga amat tertariklah dengan apa yang disampaikan oleh Encik Hisham lah, tentang musim mengawal tu. Jadi saya ingin memaklumkanlah khususnya kepada pelajar asasi tentang salah laku pelajar yang kritikal ketika ini. Dan kami di pihak bahagian hal ehwal pelajar Pusat Asasi UiTM akan sentiasa memantau dan mendapatkan info sekiranya pelajar melanggar peraturan yang telah kita maklumkan. Okey, ada yang di ruang komen ni menjadi kemuskilan lah tentang kalau isi link 1 dapat 2.5 ke kan. Okey, untuk makluman kepada pelajar asasi, yang isi link pertama dan terakhir sahaja yang akan mendapat markah kurikulum yang penuh. Okey, jadi kepada yang isi link pertama, link kedua tak isi, tak dapat lah. Itu nak bagi semua faham. Okey. Untuk makluman pendengar semua, khususnya pelajar asasi UiTM, sekiranya mempunyai permasalahan, silalah hadir ke pejabat kami di hadapan
pelajar untuk berjumpa dengan pegawai hal ehwal pelajar dan kaunselor kita di aras 2 untuk meminta pandangan, bantuan dan sebagainya, kerana anda semua adalah keprihatinan kami dalam pusat asasi UiTM. Jadi sebelum kita menamatkan program pada hari ini, sudilah dengan serangkap pantun daripada saya. Buah rambutan untuk dimakan, simpan sedikit buat Cik Siti. Salah dan silap harap dimaafkan, ada jodoh berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.